والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين أما بعد أصحاب الكرام tuan-tuan imam tuan-tuan bilal pengerusi dan seluruh ahli jawatan kuasa masjid muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita dapat dipertemukan pada malam ini, hari yang ke-27 pada malam yang ke-28. Mudah-mudahan pertemuan kita dan segala ibadah yang kita lakukan akan diterima dan dimakbulkan Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. Muslimin muslimat, insya-Allah pada malam ini dalam ruang masa yang terhad ini saya nak berkongsikan sedikit antara pesanan-pesanan yang pernah ditinggalkan kepada kita oleh seorang manusia yang agak hebat yang namanya dicatatkan di dalam Al-Quran dan diletakkan satu surah yang dinamakan dengan Surah Luqman atau kita biasa sebut Luqmanul Hakim. Hakim tu makna yang cerdik lah, yang bijak pandai. Baik, saya nak kongsikan satu dua peringatan-peringatan yang pernah disebut oleh Luqmanul Hakim sebagai satu bentuk nasihatnya kepada kita. Di antaranya beliau berpesan, janganlah kita mengambil atau merebut dunia ini kecuali sekadar memenuhi sisa hidup. Jangan kita ambil dunia ini atau rebut dunia ini sekadar hanya untuk memenuhkan saki-baki kehidupan. Maknanya tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, para sahabat yang dirahmati Allah, kita hidup ni atas dunia dan dunia yang kita pijak ini tak boleh kita nak elak. Macam kita sebut selalu, semua manusia lahir di atas dunia ataupun dipanggil di atas muka bumi. Jadi kita lahir di bumi, membesar di bumi, dan cerita dunia dan bumi ni kita kena hadap, kita kena hadapi, kita kena tempuh. Namun pesanan Luqmanul Hakim, kalau nak selamat di akhirat besok, ambillah dunia ni sekadarnya sahaja. Jangan terlalu berlebihan, nanti dibimbangi akan merosakkan perjalanan kita ke negeri akhirat. Sebab dunia ni tuan-tuan, mata kita tengok semuanya elok, semuanya cantik, semuanya indah, semuanya lawa belaka, semuanya menjadi tarikan kepada kita. Kita dah ada dah kereta umpamanya dah. Kita singgah di mana-mana pasaraya, cari barang dapur, masuk-masuk dalam mall tu, ada pula 2-3 biji kereta baru letak dalam tu.
Singgah tak tuan-tuan? Singgah. Belik-belik, intai-intai, buka pintu, duduk, pegang steering. Lagi seram masuk dalam bonet. Dia punya tarikan, dia kuat sungguh. Yang bini dah lepas dah pergi bahagian dapur, yang laki duduk kat bonet kereta. Tu contoh yang paling senang tuan-tuan, yang berlaku dah hidup kita. Kita dah ada dah telefon, tengok model baru keluar dah tak senang duduk. Kereta motor serupa itulah tuan-tuan, tarikan dunia tu sangat kuat. Bukan tak boleh ambil, ambil lah tuan-tuan, nak ambil kok mana gaya pun. Tapi Luqman pesan pada kita, jangan berlebih sangat. Atau bahasa kita hari ini, jangan melampau-lampau sangat. Jangan bermewah-mewah sangat. Sebab bermewah-mewah ni kata Nabi adalah penyakit umat dulu. Penyakit tu zaman-zaman Firaun, zaman dulu-dulu punya cerita. Zaman Qarun, zaman-zaman Ad, kaum Ad, kaum Samud. Ini semua kaum yang terlalu bermewah-mewah. Bila dah bermewah ni tuan-tuan, dia dengan akhirat dia tak apa lekat. Contoh paling senang tuan-tuan, bila kita sihat dah, tak berapa sangat ingat Allah kita ni. Saya macam tu juga, sama je. Tapi bila sakit pinggang tuan-tuan, sakit tulang belakang, slip disc, sakit gigi, oh masa tu dia punya mengerang dia tu, Allah saja nak keluar daripada mulut dan hati dia. Itu memang fitrah manusia tuan-tuan, memang macam tu. Jadi sebab itu kita ambil lah saki-baki ruang yang ada pada malam ini. Dan saya ucap tahniah pada tuan-tuan yang masih lagi bertahan. Maksud saya bertahan ni masih hadir lah sampai malam ke-28 tuan-tuan. Allahu akbar. Syukur pada Allah. 3 malam sudah, hari Selasa saya kuliah di Masjid Khairiyah Taman Seri Gombak. Tepi tasik Seri Gombak kan, masjid besar atas bukit. Sama macam tuan-tuan lebih kurang. Penuh tuan, penuh parking sampai melempah ruah. Baru 2-3 malam sudah. Lepas tu bila habis 8 tu, itu biasalah separuh akan keluar, tinggal separuh dah. Itu tak ada masalah tuan. Asalkan mereka dapat buat wa'imah 8 pun, alhamdulillah dah. Makna masih bertahan sampai malam ke-28 ni tuan-tuan. Syukur pada Allah. Fokus kita sekarang ni ialah menghabiskan saki-baki yang ada. Jangan duk kalut raya hari Senin. Bawa-bawa tenang dulu tuan. Tunggu tengok anak bulan besok. Bukan besok, hari Ahad lah, satu hari bulan. Banyaklah teori macam-macam tuan-tuan. Biarlah yang mahir dibuat kerja dia, kita ni orang awam tunggu je lah. Terus kalut hari Senin, hari Selasa, raya tak ke mana tuan. Yang penting kita habiskan ni, berbaki 2-3 malam lagi ni. Ada satu lagi malam besok, malam ganjil, yang terakhir untuk tahun ini tuan-tuan. Walaupun kalau kita tengok dalam media sosial, kuatnya semalam lah, malam kemarin, malam 27, macam-macam video ada, nampak kalimah Allah di langit. Kan viral kan, yang kita tengok ada cahaya-cahaya sikit. Yang syok tu, yang merakam dan menengok tu, dia panggil adik dia, main sini tengok ni, nama ada kalimah Allah di langit. Adik dia pun datang tengok, itulah kita pun duk main-main lagi ni katanya. Dia sedar tuan-tuan. Dia kata kita pun duk ralit lagi ni, duk main-main lagi ni, dia kata.
Ha, maknanya dia sedarlah tu dah. Jadi nak sebutnya tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, wallahu ta'ala a'lam. Dah lepas ke belum kita pun tak tahu. Yang penting tugas kita buat. Habiskan saki-baki 2-3 malam ni insya-Allah. Fokuskan pada kerja akhirat kita. Dalam masa yang sama, tuan-tuan ibu-ibu sekalian, kita pakat-pakat muhasabah diri sikit. Muhasabah diri ni maknanya kita tengok, aku ni alhamdulillah Allah bagi nikmat sampai hujung bulan ni, sampai hujung Ramadan, alhamdulillah Allah bagi ruang dan peluang itu. So kita tengok daripada awal Ramadan, kita punya Quran, kita punya sedekah, kita punya qiyam, kita punya selawat, infak, wakaf, zakat. Mana yang kita tengoklah benda tu atas kita tuan, kita boleh tengok, oh tahun ni nampak macam okey sikit kot. Ha, tahun ni saya rasa macam okey sikit tuan. Kan? Maknanya okey tu maksud saya dari sudut kemeriahan. Sebab kita dah boleh berapat saf, kita dah boleh berjamaah, boleh berterawih bersama. Saya tengok kemeriahan tu memang dahsyat. Dan kehadiran tu pun luar biasa. Dan semangat tu pun hebat nampak gayanya. Alhamdulillah. Tapi bila satulah yang saya rasa-rasa sangat tahun ni tuan-tuan, masa tu. Tahu-tahu dah malam 28 tuan-tuan. Rasa baru je 4-5 hari lepas bawa keluar duit KWSP tuan. Tahu-tahu dah nak habis lah duit tu. Dia tak ada kena-mengena tuan. Nah, tahu-tahu dah malam 28 tuan-tuan. Allah, laju betul rasanya. Saat aja tahu-tahu dah malam 28. Dia bila dah naik malam 15-16 start baca kunut tu, ah tu dia memang laju tuan. Mentara nak pergi tu dia macam lambat je kan. Dah naik separuh ni memang dia tak toleh belakang lah. Jadi apa pun tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, syukurlah atas nikmat ini. Nikmat ni tuan-tuan, Allahuakbar. Bila tak ada tuan-tuan, baru kita rasa benda tu nikmat. Ni besok ni raya nanti 2-3 hari lagi, tuan-tuan akan ingat ni momen-momen kita terawih malam-malam sebulan. Tuan-tuan akan ingat. Itu satu memori yang sangat indah tuan-tuan. Kita akan ingat balik kita punya sedekah, kita punya tadarus, memori kita bangun sahur, berbuka ramai-ramai, berbuka seorang kat rumah, semua kita akan ingat balik tuan-tuan. Dia jadi kenangan indah. Sebab itu apa juga nikmat yang Allah beri tuan-tuan, hargailah nikmat tu. Sebab kata ulama, nikmat ini manusia akan hargai apabila dia sudah tiada daripada kita. Bila benda tu dah tak ada tuan-tuan, baru kita rasa ia satu nikmat. Baik, jadi tuan-tuan ibu-ibu sekalian, nikmat tu kita kena guna sebaik-baik mungkin. Kita gunakan nikmat tu sebaik-baiknya. Kalau tidak tuan-tuan, kita akan rugi serugi-ruginya. Baik, muslimin muslimat, saya ambil satu contoh tuan-tuan. Kalau kita tengok ada viral juga sehari dua ni, apa yang diluahkan oleh penyanyi. Penyanyi nombor satu negara, Datuk Siti Nurhaliza kot no? Kan dia ada di Mekah sekarang, Mekah Madinah. Dia ada di Mekah Madinah ni, dia buat umrah lah Ramadan. Satu benda yang kita belajar daripada dia tuan-tuan, bila dia berada di tanah suci,
Dia kata inilah momen, inilah nikmat yang sangat dia lama dah nantikan. Iaitu dia kata bila dia berada di satu tempat, iaitu tanah suci Makkah Madinah, yang orang tak kenal dia. Sebab di Malaysia ni orang kenal dia, masuk toilet pun orang ajak selfie. Orang kenal. Pi merata pun tak boleh nak ni sangat lah, orang kenal. Tapi dia kata bila ada di Mekah, Madinah, orang pun tak kenal sangat. Yalah, orang luar mana kenal sangat lah, orang Malaysia je. Jadi dia kata itu satu nikmat bagi dia. Nikmat dia dapat balik-balik menjadi manusia asal sebelum terkenal dulu. Dia kata dia lebih tenang, dia lebih, yalah, berdoa depan Kaabah tu tak ada gangguan. Itu satu nikmat, dia kata, yang Allah hadiahkan pada dia. Benda ni memang wujud dan berlaku, tuan-tuan. Saya tak payah cerita jauh-jauh. Sahabat saya satu sekolah, Al-Fadil Ustaz Haryanto Rizal Rockman, nama Mak Salihnya Ustaz Harry. Wujud tak Harry Potter lah. Kan? Dia satu sekolah lah, cuma dia muda sikit lah daripada saya. Lebih kurang saya form 5, dia form 1 kot masa tu. Jadi adalah berapa tahun sebelum ni kami buat forum dekat sekolah kami lah. Tempat kami mengaji dulu, Sekolah Agama Menengah Rawang. Kami forum dekat situ, bekas-bekas pelajar. Saya, dia, lepas tu Al-Fadil Ustaz Hasnil dan juga Ustaz Ehsan Husni. Ustaz Ehsan ni hari ni jadi imam satu masjid negara, Masjid Kuala Lumpur, masjid negara lah. Jadi bila saya sembang dengan dia, sama macam Siti sebut lah. Dia kata apa? Dia kata, Syekh, Ana ni, dia kata, sangat merindui detik-detik sebelum aku jadi terkenal macam hari ni, dia kata. Sebelum orang dah mula kenal dia, selebriti lah apa tak. Saya kata, kenapa? Oi, dia kata, susah, Syekh. Entah bayang Ana turun yang isi minyak aje. Parking kat pam minyak, pergi kaunter, berjalan tu, bukan jauh mana. 5 kali berhenti, selfie. Duit minyak tak bayar lagi, minyak pun tak isi lagi. Oh, dia kata, letih. Saya jawab kat dia, padan dengan muka kau, saya kata. Kan? Saya kata, padan dengan muka, nak glamour sangat, ambil kau. Tuan-tuan jangan cakap kat dia macam tu, saya je boleh cakap. Sebab member sekolah kan. Dia kata, entah untunglah orang tak apa kenal, dia kata. Lega lah, saya kata, itu rezeki saya. Kan? Tapi nak sebut, tuan-tuan, nikmat tu tak, bila dah tak ada, zaman kita orang tak kenal tu, oh, masa itu bebas. Bila orang dah kenal ni, tuan, letih kita tu saya. Kan? Maknanya itu habuan masing-masing lah. Kita nak sebutnya, tuan-tuan, saya nak habiskan sikit lagi, tuan, 2-3 minit lagi. Iaitu kita kena ingat gini, dunia ni ambil lah sekadar mana keperluan kita yang menjadi saki baki hidup kita. Banyak dah hadis-hadis yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antaranya Rasulullah sebut apa? Nabi kata satu hari Nabi berjalan dengan sahabat, nampak bangkai seekor kambing. Nabi panggil sahabat, Nabi kata, nampak kambing mati ni? Sahabat kata, nampak. Nabi kata, inilah dunia yang direbut oleh manusia pada setiap hari. Allahu Akbar. Jadi yang orang berebut-rebut dunia ni, sebenarnya dia tak sedar dia berebut bangkai kambing. Fitrahnya, tuan-tuan, ibu-ibu, bangkai ni orang tak mau. Orang geli lah, orang jauh-jauh, busuk, kotor. Tapi sebenarnya itu yang kita buat, tuan-tuan. Wal'iyazubillah. Jadi apa pun saya nak sebut sedikit sebagai kesimpulan kita pada malam ini. Yang pertama sekali, muslimin muslimat, wajib kita mensyukuri
jadi hamba Allah yang bersyukur di atas nikmat kehidupan, nikmat beragama, nikmat Islam, nikmat hidayah yang Allah dah beri kepada kita sehingga ke malam ini. Alhamdulillah. Banyakkan bersyukur. Yang kedua, muslimin muslimat, saya mendoakan buat semua yang hadir, yang menonton semua, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memilih kita pada kali ini Ramadan tahun ini sebagai manusia-manusia yang dipilih mendapat fadilat Lailatul Qadar, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Walaupun kita tak tahu bila hakikat sebenarnya, tapi yang pasti setiap malam kita ada amalan kita buat. Kita terawih, kita witir, kita sedekah, kita itu, kita ini. Mudah-mudahan itu menjadi tempias kepada kita mendapat kelebihan-kelebihan Lailatul Qadar, insya-Allah. Dan yang ketiga, tuan-tuan, yang terakhir saya nak sebut pada malam ini, pastikan pada malam Aidul Fitri nanti kita menjadi insan yang betul-betul kembali kepada fitrah. Maknanya bersih diri kita, bukan kembali pada perangai lama, bukan, kembali kepada fitrah. Tuan-tuan tengok, minta maaf saya sebut tuan-tuan, berapa ramai orang anggap Ramadan ni macam empangan. Dijadikan Ramadan ni macam dam, tadahan air. Dia tahan sekejap saja. Contoh, dia tengoklah satu Facebook ke apa tak, dia scroll, dia baca. Lepas tu dia naik angin, dia geram dekat kenyataan tu tak. Dia kata apa? Kau tunggulah lepas maghrib kejap lagi. Biasa tak dengar orang cakap gitu? Ha. Dia tahan diri dia sampai maghrib je. Dia kata kau tunggu lepas buka kan, kau tengok aku datang sini balik, kau siap kau. Kan ada orang macam tu. Lagi seram dia kata kau tunggu lepas raya nanti. Dia nak jadi hantu raya tuan-tuan. Allahu akbar. Jangan jadikan Ramadan tu empangan saja, tapi kita jadikan dia satu madrasah yang mengubah diri kita ke arah yang lebih baik, lebih beriman, lebih berakhlak, lebih bertakwa, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih pada muslimin muslimat yang hadir di dalam masjid Kota Damansara pada malam ini. Terima kasih juga sahabat yang menonton live, walaupun mungkin malam ni line saya tak apa comel sikit. Gangguan-gangguan tu biasalah tuan-tuan, kita buat live ni macam-macam gangguan. Jadi apapun, terima kasih atas sokongan anda semua. Selamat menghabiskan saki-baki Ramadan 2-3 hari lagi insya-Allah, dan selamat menyambut Aidul Fitri. Mudah-mudahan kita benar-benar kembali menjadi suci bersih seperti mana fitrah kita dilahirkan daripada perut ibu kita satu masa dulu, insya-Allah. Dan bagi yang pulang ke kampung, selamat pulang ke kampung halaman, berhati-hati memandu, bersabar di atas jalan raya tuan-tuan, sebab jalan raya ni tempat orang naik angin tuan-tuan. Kan? Silap gaya naik angin. Jadi kita kena sabar banyak, bertawakal dan sebagainya, insya-Allah selamat perjalanan pergi dan balik. Jadi tuan-tuan, itu yang boleh saya share sedikit pada malam ini. Mudah-mudahan pertemuan kita dirahmati Allah, diampunkan segala dosa-dosa kita, seperti mana doa yang dipanjatkan Al-Fadil Tuan Imam tadi, minta Allah ampunkan segala dosa kita, ibu bapa kita dan adik-beradik keluarga kita, insya-Allah. Terima kasih. Dan seperti biasa tuan-tuan, saya mohon laluan sedikit kutipan pada malam ini. Saya ingat saya nak agih pada dua lah tuan-tuan. Satu untuk Mahat Tafiz Al-Khairiyah di Behrang sana, yang sedang dibangunkan oleh sahabat saya Ustaz Farhan Suhud.
Dan satu lagi saya nak gabungkan dengan kebajikan untuk student kita di Mesir, tuan, yang keputusan wang nak bayar sewa pun tak lepas RM500. Sedih lah, saya sedih tuan, pasal kita mengaji Mesir kan, kita tahu bila duduk jauh ni duit tak ada ni memang susah tuan-tuan. Kerja sana tak boleh kerja kan, jadi mak ayah pula sini masalah ekonomi teruk, COVID dan sebagainya. Jadi dia pula ada nombor kita, kad kita digasaknya hari-hari. Jadi kita cuba bantulah tuan-tuan, serba sikitlah insya-Allah. Kita bantulah adik-adik kita di sana. Ada beberapa orang yang keputusan wang, mudah-mudahan Allah ringankan bebanan mereka insya-Allah. Terima kasih atas sumbangan yang akan tuan-tuan beri. Mana yang bawa keluar KWSP tu boh lebih sikit tuan. Ke dah habis. Kan boh lah lebih sikit kan, zakat apa semua, mudah-mudahan Allah berkati kita yang baik yang benar daripada Allah yang kurang kelemahan diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, minta maaf banyak tadi lain tak pecong ya. Tak pun tak perasan. Besok kita ada kuliah subuh, dan kita ada kuliah selepas zuhur, dan kita ada kuliah selepas tarawih. Ada tiga kuliah besok. Okey, terima kasih banyak.